lagi masak sayur bening sama goreng ikan asin rebus. Terus bikin sambal tomat, teman-teman. Ini mau masakin buat yang bikin sumur. Nah, ini lagi goreng tempenya ya, teman-teman. Ini aku lagi bikin sambal tomat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sambalnya ini udah jadi ya, teman-teman. Tinggal disiapin aja. Nah, ini teman-teman, aku tuh udah selesai masak. Tuh, ini menunya tempe goreng sama ikan goreng rebus. Nah, ini sayurnya ini udah saya siapin juga, nasinya, teman-teman. Tinggal siap diantar, teman-teman. Nasinya udah aku siapin, tinggal dibawa. Ini sayur bening ya, teman-teman. Ini tempe. Wih, mantap. Ini sambal tomatnya. Jadiin satu di sini. Ini aku tutup pakai daun pisang. Udah selesai. Tinggal dibawa. Nah, ini udah siap mau nganterin yang udah saya masak tadi ya, teman-teman. Nah. Alon-alon. Oke, teman-teman, ini udah mau dianterin. Ini saya nggak ikut nganterin karena saya mau beres-beres tadi bebenah bekakas yang udah habis masak itu tadi masih berantakan ya, teman-teman. Hati-hati sayure, sayur beningi kuwi ya pas tumpah numpak motornya alon-alon wae. Ini malah api nih kan, Jen. Malah seru. Ini sudah ambil kan? Kira meter kan? Ini mau. Ini yang limau sana, oh. Limau yang oh.
Nah ini teman-teman, kenapa saya nggak nganterin nasinya? Karena saya mau beres-beres. Tadi yang saya habis masak ini masih berantakan ya teman-teman ya. Jadi saya itu mau beresin dapurnya dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman yang klik video saya ini, dimanapun teman-teman berada, saya doakan mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, umur panjang, tentunya rezekinya tambah banyak ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa lagi.